Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam Ustaz. Cik Omar, saya nak tanya, kenapa setiap kali ada selipar buruk dekat masjid, Cik Omar akan datang gantikan dengan yang baru? Ya? Saya kagum dengan Cik Omar. Cik Omar pun bukannya orang senang. Dan kalau Cik Omar tak ganti pun, tak jadi masalah. Kita orang faham. Betul, Ustaz. Pakcik memang tak kaya di dunia. Tak banyak harta. Tapi pakcik percaya, kalau kita infakkan sikit harta kita di jalan Allah, insya-Allah kita akan dapat milik kita di akhirat kelak. Sesungguhnya harta yang kita simpan di dunia ini belum tentu akan jadi milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Janji Allah sungguh jelas. Kita infak harta kita di jalan Allah, maka itulah harta yang akan kekal menjadi milik kita hingga akhirat kelak, insya-Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita raih kebajikan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Cik Man sedih kerana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini telah tertangguh selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Selama ini muslimin dan muslimat di Bukit Rahman Putra yang mempunyai lebih 8000 penduduk Islam hanya menjadikan dua surau sebagai tempat untuk mereka mendirikan solat Jumaat serta dijadikan surau sekolah menengah. Dengan jumlah penduduk yang akan bertambah hingga 15000 penduduk pada masa akan datang, mereka sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Alhamdulillah, Cik Man serta seluruh penduduk di sini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang. Namun begitu, kami masih memerlukan sumbangan yang berterusan dari anda untuk meneruskan pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang. Semoga dengan infak anda ini mampu untuk membantu tamatkan penantian lebih 16 tahun penduduk Bukit Rahman Putra ini untuk memiliki sebuah masjid. Subhanallah, 16 tahun ya tertunda pembinaan. Dan kita kalau biasa pergi semain Jumaat ni, siapa pergi semain Jumaat tahu, kadang-kadang kalau kena lah surau tu kecil, kena berpanas, berpeluh kuyup badan. Kalau hujan, subhanallah. Jadi memang best kalau ada masjid yang selesa. Hari ini Cik Man datang hari ini kita sebagai duta kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Cik Man, kenapa kalau kita tengok Pakcik Osman tadi, dia infak selipar je kan? Tapi kenapa kalau yang sebaik-baiknya kita beri yang terbaik kepada masjid, Ustaz? Kenapa kita perlu berinfak, Ustaz? Sebab untuk mencari... Assalamualaikum sebelum itu. Assalamualaikum. Ya, saya. Sihat-sihat, Ya Ahmad. Jaga juga penonton di rumahlah. Jadi kadang-kadang manusia itu beriman kepada zahir. Dia nak segala upah ataupun timbal balik tu berlaku dalam zahir. Ya. Yeah. Kadang-kadang kita terlupa di sana adanya pahala ataupun ganjaran rahmat yang kita tak nampak. Jadi kita kurang beriman kat situ. Bukan tak beriman, tapi kadang-kadang kita terlalai. Maka Pak Osman tu tadi tu, dia jenis yang dari segi keimanan dia, maka disebabkan dia faham gaji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran rahmatnya dengan pahala, maka sebab tu dia buat benda tu walaupun dia susah, walaupun mungkin tak ada orang yang bagi upah. Dan soal infak ni dengan harta yang terbaik dengan tujuan untuk kita mendapat kebaikan yang paling tinggi sebagaimana Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan, maknanya ke tahap yang maksima, kecuali sehingga kamu berinfak dan bersedekah dengan harta yang paling kamu sayang. Allah. Maknanya paling payah nak bagi kat orang. Sebab kebiasaannya kelemahan kita ni ada saki-baki kat dapur ke ataupun mana yang nak buang apa semua tu baru bagi orang. Tak, ini kebaikan yang
paling tinggi sekali ialah benda yang paling berharga dalam hidup kita yang kita memang nak simpan, harta tu yang kita sedekah. Itu sebenar-benar maknanya. Subhanallah. Dan benda yang paling kita sayang duit lah sekarang ni, Cik Mai, kan keadaan sekarang ni kan. Dan kita tahu bahawa formula kita ni kalau memberi makin kurang. Tapi formula Allah ni memberi makin banyak. Nabi sebut mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangkan harta. Jadi jangan kita kata dari segi zahir saya ada 100, sekarang ni saya bagi 50, tinggal 50. Dari segi zahir kat situlah. Tapi di sebalik pemberian 50 itu tadi ada infinity pahala yang Allah bagi pada kita. Itu maknanya kita tak akan jadi miskin itu di sisi Allah, walaupun dari segi harta tu kurang. Tapi kita tak tahu juga, ayat 1000 dinar kita tahu min haitsu la yahtasib, disebabkan ketakwaan yang kita buat, kita akan dapat ganjaran surprise benda daripada jalan yang kita tak sangka. Dan alhamdulillah juga Cik Man, saya juga selalu juga dengar ulama-ulama ada penceramah-penceramah juga berkongsi bahawasanya kalau kata sakit, susah hati, apa-apa juga cabaran, bersedekahlah. Selalu antara benda kita dah buat macam-macam formula, saya dah buat macam-macam formula semua tak boleh, tapi antara jalan keluarnya dengan bersedekah. Macam mana sedekah ni boleh menyelesaikan 1001 masalah, Cik Man? Sebab di sebalik sedekah, Cik Man nak kongsi satu ayat Quran. Dalam surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Tuhanku, kenapa kau tak tangguhkan, tak undurkan waktu aku nak hidup sikit saja lagi? Maka aku nak hidup tu untuk aku bersedekah. Buat aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kita tengok orang yang dah mati bercita-cita untuk dihidupkan kembali, kemudian dia nak minta apa, untuk tujuan apa dia hidup? Untuk bersedekah. Bukan dia nak pergi haji, bukan dia nak semayang ke Tanjut. Ataupun dia nak kahwin dan sumpah ibadat-ibadat yang lain, tapi dalam banyak-banyak ibadat dia pilih untuk bersedekah. Maka di kalangan ulama ada yang mentafsirkan bahawa barangkali dia telah melihat betapa besarnya ganjaran yang Allah bagi dengan sedekah itu tadi. Tapi kita tak nampaklah benda tu sebab kita belum mati. Ini cerita dalam ayat Quran itu tentang orang yang sudah mati. So bila dia dah mati tu baru Allah paparkan, ni kalau sedekah begini ganjaran tu yang dia berebut nak hidup balik. Ya Allah, subhanallah. Allah dah bagi, sebenarnya Allah sayang dengan kita. Allah dah bagi dah soalan bocor kepada kita. Dan bila kita cakap tentang pembinaan masjid ni adalah rumah Allah, dan kita rujuk pada Masjid Bukit Rahman Putra, Encik Man, barangkali apakah yang akan berlaku di sini bila dah siapnya masjid ni, rumah Allah ni, apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan berlaku di sini? Baik, alhamdulillah sekarang ni tapak dah ada. Okey. Dah rata dah. Itu pun baru-baru ni Cik Man pergi. Dan kemudian Masjid Bukit Rahman Putra ataupun Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh ni, dia punya projek dia sejak daripada 2004-2009 itu diluluskan oleh JAIS lah. Baik. Dan ada beberapa perkara yang akan berlaku, iaitu dia ada fasa demi fasa lah. Baik. Ada dua fasa. Fasa pertama, kita nak bina satu dewan yang boleh memuatkan 2,200 orang. Setakat ni adalah beberapa surau yang berdekatan, tapi bila kepadatan penduduk tu semakin tambah, jadi tak ada pek dia nak menolong dah. Di mana 2,200. Kemudian fasa pertama juga adanya benda-benda penting macam pencawang TNB, parking apa semua, kemudian tempat wuduk, bilik wanita, bilik untuk lelaki, bersiap-siap. Dan kemudian fasa kedua, kita akan buat satu bangunan 4 tingkat di mana 2 tingkat itu untuk pegawai-pegawai masjid, pengurusan pentadbiran, dan 2 tingkat di atas untuk rumah-rumah yang disewakan untuk umum. Orang musafir, travel dan seumpamanya. Baik. Masya Allah, itu dia antara fasa-fasa yang bakal berlaku, Cik Man. Dan kita biasa kalau kita lihat, contoh kalau macam kawasan ni, biarlah orang kawasan ni yang jaga. Sedangkan kalau kita berinfak, orang dekat Afghanistan pun boleh berinfak dekat sini. Jadi Ustaz, bagaimana Cik Man, bagaimana kita nak seru orang ramai yang berminat, berniat untuk berinfak, baik dari segi syarikat ke, individu ke, apakah, bagaimana cara kita nak hubungi wakil Masjid Bukit Rahman Putra ni? Okey, kita boleh layari di laman web www.masjidrahmanputra.com ataupun boleh infak terus secara online lah ke bank-bank yang tertera di kaca TV anda, di poster kaca TV anda, ataupun boleh hubungi 013-345-6385. Sekarang ni zaman dah internet, tak ada masalah dah untuk menyalurkan sumbangan anda. Seperti yang tertera sekarang ni kan, boleh ambil dan kongsikan dalam Facebook page, WhatsApp group lah yang paling senang sekarang ni kan. Sekarang pun ada Telegram. Kongsikan. Jadilah penyampai-penyampai maklumat yang sangat baik. Sebab apa? Kita sedang membina rumah Allah. Cik Man, sebagai nasihat ataupun sebagai mungkin barangkali mewakili Masjid Bukit Rahman Putra, apa yang mungkin nak dikatakan pada semua mereka yang sedang berinfak sekarang ni atau telah berinfak dan bakal berinfak?
Baik, teruskan berinfak. Nabi sebut mafhum sebuah hadis sahih, sedekah yang paling utama sekali ialah sedekah ketika kita bersifat nak jadi kaya dan kita nak bersifat bakhil. Dan ganjaran hebat yang Allah sebut dalam Quran, ayat ni semua hafal Cik Mah yakin. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Maknanya infinity. Ini pesan untuk diri Cik Mah dan semua, dan terima kasih Cik Mah mewakili Masjid Bukit Rahman Putra mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas sumbangan dan infak anda. Insya-Allah akan membawa ganjaran sampai akhirat. Masya-Allah, alhamdulillah. Sempatlah juga kita salin nombor-nombor akaun tu. Sebenarnya kan kita kan orang lama ni menulislah kan. Jadi kalau orang baru ni senang je ambil gambar, ambil gambar, screenshot, kongsikan. Masya-Allah, terima kasih Cik Man dan juga semua warga kerja kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Semoga Allah melimpahi rahmat buat anda semua, kerana ini adalah antara usaha membina rumah Allah, dan daripada rumah Allah ni akan berlangsungnya aktiviti-aktiviti ibadah, menambah ilmu, mengaji Quran dan sebagainya. Semoga selepas kita tak ada nanti di alam barzah nanti, inilah dia menjadi peneman-peneman kita nanti, insya-Allah. Terima kasih Cik Man. Terima kasih semua. Insya-Allah, terima kasih kepada anda yang berinfak. Lakukan sekarang, macam saya katakan tadi, lakukan benda yang baik, jangan tangguh, buat sekarang. Kita belum tahu lagi 3 saat 5 saat lepas ni barangkali kita pun dah tak ada, insya-Allah, dan kita akan bertemu lagi Cik Man. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Ta'ala berfirman, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang.